Kita beralih ke Bekasi, Saudara. Polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor yang mengacungkan senjata saat dikepung oleh warga di Rawa Bajang, Kota Bekasi. Pelaku merupakan residivis yang selalu membekali diri senjata api rakitan. Aksi maling motor ini sempat membuat warga di perempatan Rawa Bajang Pondok Melati, Kota Bekasi geger Sabtu lalu. Pelaku berkali-kali mengacungkan senjata api ke arah warga. Pelaku merupakan residivis tahanan tahun 2016 dan selama mencuri motor selalu membawa senjata api. Pelaku ditangkap warga dan ditahan polisi. Saat ini penyidik masih memburu pemilik senjata api rakitan. Sedangkan teman pelaku yang berinisial A masih DPO. Untuk senjata, kita yang pemilik aslinya adalah dari rekan pelaku yang inisial A. Jadi untuk senjata dari mana masih kita melakukan pengembangan. Ya betul, residivis, dia pernah melakukan sama pencurian sepeda motor di daerah Lampung. Dia sudah 2016 dihukum hanya 14 bulan.